seperti ini paling sekitar 1 bulan lagi ke panen. Akan ada panen raya sambil melihat mangga. Siapa tahu mangga ada yang besar, ada yang siap dipanen. Let's go, lanjut lagi. Ya belum tua mangganya. Ya seperti inilah suasana di pedesaan di desa saya di Sudimampir di Indramayu. Di sini juga ini banyak ditanamin cabai, lumayan buat ngerujak. Kalau besok pengen nyambel, nggak usah beli ke warung lagi. Biasanya kalau sekarang saya tuh biasanya ada 1-2, tapi emang belum musimnya sih ya, belum musimnya mangga. Jadi cuma ada 1-2, ini masih kecil-kecil mangganya, guys. Ini kalau dibikin rujak mantep nih, tapi masih linu. Kalau cuma segini mah linu saya. Lanjut. Next, mangga selanjutnya. Sambil lihat nih, tanaman padinya juga lumayan sehat, enggak ada kresek. Ya kalau dilihat dari warna sih, sekilas mata sih warnanya hijau, nggak kekurangan pupuk. Dari pinggiran daun juga nggak ada kelihatan penyakitnya dari pinggiran daun ini, nggak ada, bersih, hijau semuanya. Biasanya kalau kena kresek itu biasanya di pinggirnya ada putih-putih agak kecoklatan seperti itu. Itu guys, kita ada mangga guys. Coba kita lihat. Ini lumayan banyak nih. Gimana yang gede ya? Ini maru manis, saya bukan. Ini macengkir. Pelem Indramayu. Oh, enggak ada. Enggak ada guys. Aduh. Masih kecil-kecil semua. Enggak ada. Nah, ini next mangga selanjutnya. Mantap. Ini ciri-cirinya guys, kalau sumpah mau sudah matang itu mangga itu di sini nggak gepeng. Ini kan masih gepeng nih ya. Tuh, masih gepeng nih. Ciri-cirinya kalau mangga itu sudah bulat nih. Bulat kayak bola. Ya pokoknya nggak gitulah, nggak peyang gitu. Oke, sekian dari saya. Tunggu video selanjutnya. Kalau kalian ingin mereview kalau kalian punya request ingin mereview mangga, seperti apa mangga Indramayu dan seperti apa alam di pedesaan saya, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye bye.